Jelang sahur, tawuran dua kelompok remaja terjadi di Bogor dan Depok, Jawa Barat. Tawuran ini meresahkan warga. Dari rekaman video amatir, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang menggunakan petasan di Desa Sukamulia, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjelang sahur. Warga yang resah dan merasa terganggu pun membubarkan mereka. Menurut warga, tawuran kerap terjadi saat bulan Ramadan menjelang sahur. Tawuran dua kelompok remaja di Depok, Jawa Barat juga terekam kamera CCTV warga. Warga resah tawuran kerap terjadi menjelang sahur. Kurang tahu sih, nggak kelihatan juga. Pada bawa senjata nggak sih, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Itu di jam setelah terawih atau jelang sahur, Mas? Jam 12. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli agar tawuran remaja bisa dicegah dan meminta orang tua mengawasi anak mereka. Dari Bogor dan Depok, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan.